Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mama Z akan buat rakaman awal untuk kita belajar tajuk 5, progression. Okay, untuk tajuk 5, progression. Jadual pembelajarannya adalah pada 8 Jun, iaitu hari Sabtu ni. Okay, 8 Jun. Okay, untuk tajuk 5, progression. So, katakan Mama Z ambil bahasa Melayu. Dia bagi dekat sini sebutan yang kedua. Maksudnya sekarang kita boleh imagine sebutan yang pertama kita tak tahu. Lepas tu sebutan yang kedua dia bagi. Sebutan ketiga dia bagi. Keempat tak bagi. Kelima. Dan dia bagi sebutan yang ke-6. Itu maklumat-maklumat yang dia bagi kedua, ketiga, kemudian yang ke-6. Suatu janjang aritmetik. Jadi kita ambil dulu maklumat dia. Ini adalah janjang aritmetik. Adalah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri. Okey. So kalau Mama Z boleh buat kat sini. Sebutan yang ini kita panggil sebutan yang kedua janjang aritmetik. Akan menjadi sebutan yang pertama janjang geometri. Kalau Mama Z ada janjang geometri kat sini. Sebutan pertamanya adalah warna kuning tu. Kemudian sebutan yang ketiga akan menjadi sebutan yang kedua janjang geometri. Sebutan yang ke-6 akan menjadi sebutan yang ketiga. Okey, kemudian dia nak suruh Mama Z cari nisbah sepunya bagi janjang geometri. Okey, so kita kaji dulu apa yang maksud yang dimaksudkan dengan sebutan yang kedua bagi janjang aritmetik. Kita tahu daripada janjang aritmetik ni kita ada rumus general dia, TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, kalau dia kata sebutan yang kedua, Mama Z akan ganti T. Nilai N tu Mama Z ganti dengan 2. Okey, sama dengan A tambah nilai N kita tadi Mama Z ganti dengan 2. Tolak dengan 1. D. Jadi sebutan yang kedua kita adalah A tambah dengan 2 tolak 1 dapat 1. 1 darab D Mama Z akan dapat D. Ini adalah sebutan yang kedua. Jadi sebutan yang kedua tadi dia bagi tahu menjadi sebutan yang pertama bagi janjang geometri. Jadi tempat yang kuning ni Mama Z tulis sebagai A tambah dengan D. Okey, Mama Z ulang yang sama. Mama Z ambil sebutan yang ketiga di sini, ulang lagi sekali. Dia akan jadi T3 sama dengan A tambah 3 tolak 1 D. Kerana Mama dah ganti ni dengan 3, sini pun dengan 3. Jadi T3 adalah A tambah 2 D. So Mama Z tu dia dekat warna biru, A tambah 2 D. Okey, bila Mama Z dah hasilkan 2 sebutan bagi janjang geometri, maka kita boleh jawablah soalan yang dia tanya di sini, iaitu dia suruh Mama Z mencari nisbah sepunya bagi janjang geometri. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, macam mana nak cari tu? Okey, katakan kita dah tak nak buat yang lain, kita tulis kat sini. Nisbah adalah R. Sebutan yang warna biru A tambah 2D per dengan
A tambah dengan D. Tapi masih ada dalam sebutan A dengan D. Jadi apa yang Mama Z sedang kira dalam awan nano ni belum selesai. Ada lagi maklumat yang Mama Z tak guna, iaitu sebutan yang keenam. Sebutan kedua dah, ketiga dah, keenam belum. Okey, keenam belum. So Mama Z nak ulang lagi sekali. T6 sama dengan A tambah dengan 6 tolak 1 D sama dengan A tambah 5 D. Jadi sini adalah A tambah 5 D. Okey. Tadi Mama Z dah hasilkan satu R. Kita boleh hasilkan satu lagi R, iaitu A tambah dengan 5 D. Kita perkan dengan warna biru. A tambah 2 D. Kerana bila kita nak cari di sebah ni, kita kena buat sebutan semasa bahagi dengan sebutan sebelum. Jadi dekat sini huruf R, dekat sini pun huruf R. Mama Z boleh combine kedua-dua tu. Akhirnya dia menjadi A tambah 2D per dengan A tambah D sama dengan, sama dengan A tambah 5D per dengan A tambah 2D. Dia jadi gitu. Okay. Tapi nilainya kita tak cari betul-betul lagi kan? Belum lagi. So kita nak tengok di sini kalau Mama Z darat silang yang ini. Yang ini Mama Z cross. Yang sana pun cross. So Mama Z akan dapat. Sekejap eh. Kada info lain yang Mama Z terlepas baca. Itu je. Okay. So Mama Z teruskan yang ini. Pengiraan yang ini. Bila Mama Z cross, dia akan jadi A tambah 2D. Kemudian ada lagi A tambah 2D. Sama dengan A tambah dengan D. A darab dengan A darab A tambah 5D. Okay. So kita kena kembang-kembang dululah. Okay, nak kembang macam dia kata ni pun tak apa. Nak kembang macam tu pun tak apa. Nak kembang macam Mama Z buat sekarang pun tak apa. Dua-dua boleh. Okay, so bila Mama Z kembang ni, ni dengan ni, kita akan dapat A kuasa 2. Ni dengan belakang, kita akan dapat positif 2AD. Ya, ini awak akan dapat lagi satu. 2AD dan last kali ni darat ni dapat 4D kuasa 2. Itu baru belah kiri, belah kanan pula. Okey, ni dengan ni A kuasa 2 tambah dengan 5AD tambah dengan AD tambah dengan 5D kuasa 2. Jadi Mama Z perhatikan ini ada A kuasa 2. Dia akan termati dengan yang ini. Okey, bilangan AD. Okey, bilangan AD belah sini. 2 tambah 2 jadi 4AD tambah 4D kuasa 2 sama dengan 6AD tambah 5D kuasa 2. Okey, kalau Mama Z ringkaskan, ya ini akan menjadi D kuasa 2. Kat sini akan menjadi negatif sebab 4. 4 tolak yang ini. Negatif 2 AD. D kuasa 2 tu sebab yang ini. Yang ini ada 5 ekor. Yang ini ada 4 ekor. So tinggal seekor je kat sini. Jadi kalau Mama Z mematikan nilai kat sini. Contoh Mama Z faktorkan D ke ataupun negatif 2A sama dengan D. Sebab D kuasa 2 bahagi D. Jadi kalau kita nak jadikan D sebagai tajuk, sekejap dia bagi cadangan ni dia jadikan
D sebagai tajuk. Okey, kalau D sebagai tajuk, kita stop dekat yang ini. Okey. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai ini dalam yang kita dah buat tadi. Okey, dalam yang kita dah buat tadi, Mama Z ambil R yang warna merah ni, Mama Z ambil yang ini. Okey, ambil yang ini. Mama Z nak terus kira. R sama dengan A tambah 2D. Okey, tempat D, Mama Z ganti dengan negatif 2A. Ha, ini tempat D. Sebab D duduk sini satu, duduk sini satu. Per dengan A tambah negatif 2A. Okey, so kalau Mama Z kira yang atas, Mama Z akan dapat A tolak 4. So tinggal lagi 3 kan? Sekejap saya tulis dulu. A tolak dengan 4A. Tu yang atas. Yang bawah akan jadi A tolak dengan 2A. So yang atas akan jadi 1A tolak dengan 4A. So awak akan dapat negatif 3A per dengan. Yang ini 1. Negatif 2. Sekejap saya ada salah ke? A tolak 2A. Yang atas kita ada A tolak 4A. So atas akan jadi 3A. Yang bawah ni salah. Seekor tolak 2 ekor. Salah tadi . So kat sini akan jadi negatif seekor. So Mama Z matikan nilai A dengan A sekarang ni. So tinggallah negatif 3 per negatif 1. So kita boleh ringkaskan nilai nisbahnya adalah positif 3. Negatif 3 bahagi negatif 1 dapat 3. Okay, so selesai soalan nombor 1A.